koko suka gitu ya? Iya. Oh gitu. Jadi supaya koko nggak kita kasih koko mainan buat tiup-tiup. Oke? Oke. Ini dia JJ. Ini adalah main buat tiup-tiup. Halo, hari ini Fulko Kids mau bermain dengan aneka alat tiup. Bermain alat tiup seperti ini melatih oral motorik anak yang akan melatih kemampuan bicara pada anak. Ketika meniup, terjadi koordinasi antara otot rahang, lidah, dan paru-paru. Koordinasi seperti ini sama persis seperti ketika anak berbicara. Sehingga kegiatan meniup ini bisa dijadikan latihan untuk berbicara. Muter-muter ya. Itu balik, itu kincir-kincir. Kayak gajah ya suaranya.